Polresta Kota Bekasi Sabtu pagi 22 Februari 2014 melakukan geladi lapangan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi, Jawa Barat. Geladi lapangan yang dilakukan oleh Polresta Bekasi Kota adalah bertujuan untuk mengantisipasi adanya para pengunjuk rasa yang tidak menerima dengan hasil pemilu 2014 nanti. Setelah beberapa hari yang lalu, Polresta Bekasi Kota melakukan geladi posko, Sabtu pagi kembali melakukan geladi lapangan yang dihadiri beberapa pejabat setempat, serta dipimpin langsung oleh Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Prio Widianto selaku pemimpin pasukan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Bekasi, Jawa Barat. Kapolresta Bekasi Kombes Pol Dr. Prio Widianto menyebutkan bahwa seluruh anggotanya sudah siap untuk mengamankan hasil pemilu 2014 nanti dari para pengunjuk rasa yang merasa tidak menerima dengan hasil pemilu. Selain itu, Kapolres Bekasi juga menegaskan sudah menyiapkan segala lini yang dibutuhkan nanti, hingga bagian negosiator dan barisan kepolisian unjuk rasa terhadap para pengunjuk rasa yang tidak menerima terhadap hasil pemilu 2014 nanti. Anggota Kesla menolong korban. Yang pertama, hari ini kita melaksanakan kegiatan geladi lapang dalam rangka Sispam Kota menghadapi pengamanan pemilu 2014. Yang lalu kita sudah melaksanakan geladi juga, tapi geladi posko. Sehingga ini hari ini kita melaksanakan kelanjutan dari geladi posko, yaitu geladi lapang. Kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat Kota Bekasi bahwa kepolisian resort Kota Bekasi Kota sudah siap untuk mengamankan kegiatan pemilu 2014 sampai dengan kemungkinan terburuk apabila terjadi unjuk rasa. Hari ini kita sedang perhatikan bagaimana kita menghadapi unjuk rasa sepeda protap yang mulai dari tim negosiator, kemudian dalmas awal sampai dengan dalmas lanjut. Menyelesaikan tahapan kegiatan pelatihan dalam rangka pengamanan pemilu 2014. Hari Sabtu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan geladi posko, di mana pada saat geladi posko itu kita memerankan para pejabat baik di tingkat polres maupun di tingkat polsek untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dilemparkan melalui dengan penyelesaian secara administrasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Parin Siregar, klik 7tv.com melaporkan.